Mendengar ada lapak baju bekas, puluhan warga kurang mampu di Kota Blitar langsung berbondong-bondong datang ke lokasi. Warga pun terlihat antusias memilih model dan ukuran baju yang sekiranya cocok untuk digunakan. Tentu saja keberadaan lapak baju bekas ini membuat warga kurang mampu merasa senang karena bisa mencukupi kebutuhan baju untuk Lebaran nanti. Kegembiraan pun semakin memuncak saat mendengar pengumuman dari mahasiswa bahwa baju yang tersedia di lapak tersebut gratis dan masing-masing warga boleh mengambil 2 potong. Sangat baik sekali bisa membantu orang-orang yang mau melebaran. Selain pakaian bekas layak pakai, para mahasiswa ini juga menyediakan baju baru meski jumlahnya terbatas. Seluruh pakaian tersebut merupakan barang yang dikumpulkan dari para mahasiswa. Mereka berharap apa yang mereka lakukan dapat memberikan kebahagiaan di tengah bulan puasa dan saat kondisi ekonomi yang kian memburuk akibat pandemi COVID-19. Ini muncul dari kita-kita bulan Ramadan itu ingin menyelenggarakan kegiatan yang sekiranya bermanfaat untuk masyarakat dan untuk warga sekitar yang membutuhkan, terutama pada masa pandemi ini. Orang-orang pasti ekonominya akan berkurang, karena itu kita menyediakan pakaian bekas yang layak pakai, bahkan ada yang baru, tujuannya agar orang-orang yang membutuhkan itu tidak perlu membeli pakaian yang mahal untuk keluarganya, anaknya, istrinya, ataupun dirinya sendiri. Meski cukup ramai, pembagian pakaian ini tetap menerapkan protokol kesehatan, mengingat saat ini masih dalam kondisi pandemi Corona.